kan banyak prestasi yang didapat banyak siswa-siswi dan banyak karya-karya yang dibuat para siswa-siswa dari SMP Muhammadiyah 8, seperti bunga, seperti barang-barang bekas yang didaur ulang kembali. Dan mantap ya Pak ya. Profil Pancasila di SMP Muhammadiyah 8. Iya. Terima kasih. Nah, untuk penjenengan proyek apa yang sudah dilakukan? Membuat bunga, Pak. Oh, membuat bunga. Plastik. Dari bahan apa itu? Dari plastik. Plastik wah, digosok itu, Pak. Iya, mantap ya, Mbak ya. Saya Mas Yati dari SMP Muhammadiyah 8 Universitas Indonesia. Pada pagi hari ini kami dari SMP Muhammadiyah 8 menampilkan hasil dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan bangunlah jiwa ragaku dan ini apa Pak namanya? Gaya hidup berkelanjutan. Ini untuk gaya hidup berkelanjutan kami memanfaatkan sampah plastik yang dibuat dari berbagai macam barang siap pakai seperti tempat tisu, kemudian poster yang dihias dengan plastik dan juga bunga yang berasal dari plastik kresek yang itu dapat bernilai ekonomi. Ya. Untuk bangunlah jiwa ragaku nanti akan menampilkan beberapa tarian, kemudian musik, itu yang banyak musik, kemudian juga masih ada yang lain. Itu tujuannya untuk membangkitkan semangat dan kreativitas siswa yang benar-benar menunjukkan profil pelajar Pancasila sehingga mampu bersaing dengan sekolah yang lain dan lebih kreatif lagi. Demikian dari SMP Muhammadiyah 8. Terima kasih Bu. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Ya, jadi hari ini SMP Muhammadiyah 8 Surakarta mengadakan gelar karya proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Kebetulan ini sebagai salah satu bukti bahwa kami satu-satunya sekolah Muhammadiyah tingkat SMP yang lolos sebagai kepala sekolah penggerak, sehingga SMP kami menjadi SMP penggerak. Dalam rangka untuk meningkatkan kecintaan pada NKRI, hari ini kita memintaskan kreasi dan kreativitas anak-anak dalam bentuk karya dan proyeknya. Terima kasih. Kemudian ini untuk bahan-bahannya dapatnya dari mana atau mengais-ais dari tempat sampah atau bagaimana, Aulia? Kami mendapatkan dari sisa-sisa dari pabrik limbah plastik itu di daerah Teluan. Nah, terus kami juga menggunakan karung bekas juga. Baik, mengambil sisa-sisa dari pabrik plastik ya di daerah Teluan. Artinya SMP Muhammadiyah 8 Surakarta selain dengan masyarakat di lingkungan sekolah ternyata juga berperan di seluruh masyarakat ya sampai ke daerah Teluan nggih, Kabupaten Sukoharjo, luar biasa sekali. Kemudian untuk membuatnya ini sulit atau enggak dijahit atau diapakan ini? Boleh dijelaskan sedikit teknis pembuatannya? Memakai teknik jahit, tempel, terus juga digunting, itu juga ada polanya. Baik, jadi sebelum membuat gaun ini ada polanya terlebih dahulu ya. Wah, udah seperti desainer-desainer ya, Aulia. Nanti kalau Bu Kiki mau pesan gaun bisa ini ya? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya, nanti bisa request warna juga ya? Boleh. Oke, siap. Terima kasih, Aulia. Terima kasih. Ganti.
Mereka senang di dekatnya, bagaikan Romeo Juliet yang selalu ingin bersama. Mereka mengundang mautnya sendiri. Mereka senang menghampiri kematian. Ya, kematian itu adalah rokok. Si kecil yang mematikan. Menurutku, mereka pintar tapi bodoh. Mungkin mereka tahu, tapi tak tahu. Sudah tak peduli dengan dirinya sendiri. Apakah mereka bosan hidup? Apa aku saja yang merasa kalau orang-orang itu tidak waras? Oh, sepertinya mereka mencoba cara baru untuk mati. Sensasi dalam pikir membuatnya menarik. Rokok membunuh dengan caranya sendiri. Natural, perlahan, murah. Dan tentunya bagi mereka itu nikmat. Aku semakin heran dengannya. Siapa sebenarnya yang menciptakan rokok? Pikirnya konyol dan tak baik. Kecewa aku dengan siapapun itu. Banyak orang yang merasa keren dengan rokok. Bagi Bapak Ibu yang ingin menampung kebutuhan sebelumnya.